Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore ini saya berada di lapangan mini Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Sorong. Kita melihat ada Zainuddin, Ustaz Zainuddin. Ada Miftahuddin sang striker. Wah, ini Ustaz Pak Jajang, Jajang. Oh, dioper ke sebelah selatan sana. Oh, dioper lagi ke sebelah. Sodri, ini pertandingan yang cukup bergengsi. Ah, di sana ada Zainuddin, Zainuddin. Ini dari Papua Barat dengan Papua Barat Daya. Ah, kita lihat siapa yang menang ini. Oke. Okay. Ah, oper bola. Kasih ke sini sang striker dengan kaos Wicom. Oke. Okay. Ya, sementara bolanya diganti, ganti. Oke. Okay. Oke. Ini lagi. Oke. Okay. Ah, oper. Oper lagi. Ada Zainuddin Namudat, Zainuddin Namudat, Zainuddin Namudat. Apa asli fak. Oper lagi ya Miftahuddin, oper lagi oper lagi ke Anggun dari Bintu nih. Oke, Bintu nih oper ke Miftahuddin. Oper ke Jajang Suryaman, dan Suryaman dari Manwali Ahmad Sodri. Ternyata tidak gol. Oper lagi. Ahmad Sodri oper lagi. Dioperkan ke siapa? Dioper lagi ke belakang lagi Anang Maruf dari Papua Barat Daya. Oper lagi Miftahuddin dari Manokwari, Papua Barat. Oper sementara Ustaz Hasdar Ambal. Oper lagi Miftahuddin. Kocek, ternyata gol! Mantap, keren! Luar biasa. Pertandingan yang cukup bergengsi antara Papua Barat dan Papua Barat Daya. Oke, sementara bola di tengah. Anggun membawa bola. Oleh di tengah ini dioper ke Udin. Oper kocak kanan kiri, ada Jajang sudah menghalau, ada Bani. Terus di oper lagi Anggun, Bani dioper lagi ke Udin. Iya, oper lagi Wahyudin, oper lagi sementara ada Ustaz Hasdar Ambal. Dioper ke Jajang Suryaman, kocek berebut dihalau, dihadang oleh Masya Allah. Oke, Bani. Nah Hidal Bani. Dia kocek semalam oper kepada siapa? Kepada ternyata salah oper. Jajang Suryaman. Dia oper lagi. Ternyata out ball. Wih, cukup seru pertandingan sore hari ini. Inilah kesebelasan dari Papua Barat dengan Papua Barat Daya. Ini batasnya mana deh? Sampai di sana. Oke, oper. Anang Maruf oper ke Bani. Nasional Bani. Papua Barat Daya oper lagi ke Arifuddin oper ke Kamarudin, tapi ternyata dihalau Miftahuddin. Acara ada Zainuddin Namudat asli fak oper kocak kalah sedang waduh. Oper lagi Miftahuddin oper siapa yang dituju? Hampir kok, ternyata sundulan yang tidak kena meleset. Pak Jajang biar teman ditipu. Cukup seru pertandingan sore kali ini. Anggun dia tengok kiri kanan mau oper ke temannya. Anang Maur di sana, ternyata out ball. Iya. Sepertinya pertandingan cukup seru antara Papua Barat dan Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Zainuddin Namudat, sementara oper ke Miftahuddin. Miftahuddin oper dituju adalah ada Hasdar Ambal. Dituju kepada siapa lagi? Kembalikan Zainuddin Namudat. Namudat oper ke Ahmad Sodri. Oper berikutnya ke maksudnya adalah dioperkan ke Hasdar Ambal. Oper lagi. Ya, terus Kamarudin dituju. Dapat gol. Ternyata Jajang Suryaman kembali kasih gol. Ini pemain dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya yang begitu semangat walaupun dengan badannya agak gemuk tetapi cukup lincah. Cukup lincah. Luar biasa. Berapa kosong skor? 2-1. Sementara 2-1. Ya, oper bola.
Bani dioper kembali ke Wahyudin dioper kembali ke, maksudnya ke Arifudin ternyata cukup tangkas, dia mampu mendapatkan bola, ternyata dihalau, dihadang oleh Miftahuddin, oper kembali, Nasir Albani dioper ke Arifudin dioper kembali, Zainuddin Namudat dihadang Zainuddin Namudat, oh, asli fakta, oh, terus di situ ada dioper Kamarudin dioper lagi ke maksudnya dalam Miftahuddin, dapat lagi terus di ternyata out ball. Pertandingan sore hari ini cukup seru. Nah, di sini ada wasit yang tidak pernah masuk lapangan. Wasit di luar lapangan saja. Iya. Mukhlis oper, maksudnya adalah Wahyu, tapi ternyata di sana ada Miftahuddin, ada Zainuddin Namudat, ada Jajang Suryaman, pemain asli Tasikmalaya. Oper dikocek-kocek ke sana, di sana ada Mukhlis. Ternyata terjadi kecelakaan tunggal, tidak ada pelanggaran. Ya, di sana ada Zainuddin Namudat. Out ball. Iya, pertandingan yang cukup seru di depan gedung workshop Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi Balai Latihan Kerja Komunitas. Iya, Abu Hisham dioper kembali, maksudnya yang dituju adalah Jajang Suryaman, tapi ternyata out ball. Oke, ada pemain tambahan, ada pemain baru di sana, ada Raju masuk, silakan. Ada juga Ali Linggi striker Papua Barat Daya. Oke, masuk, ada tambahan. Siap. Oke. Ada Zainuddin Namur, ada Abu Hisham, ada Miftahuddin. Oper kepada Ustaz Hasdar Ambal. Maks dikocek-kocek ke sana kemari, kanan kiri. Oke, mantap, dihadang oleh Mukhlis. Oke, mantap. Gol. Ternyata Anang Ma'ruf mampu mencetak gol sehingga kedudukan jadi 2-2. Begitu. 2 sama. Oke. Okay. Bola siap ditaruh di tengah. Siap, oke. Okay. Oper kembali. Di sana ada Miftahuddin, oper ke Zainuddin Namudat. Dikocek-kocek Abu Hisham, Ahmad Sodri, dioper lagi ke Ustaz Hasdar Ambal, dioper kembali, maksudnya adalah Miftahuddin, dioper ke sana, dikocek ke kiri, di sana ada Mukhlis menghalau. Zainuddin Namudat, oke. Oper lagi, maksudnya Miftahuddin, kocek, Jajang Suryaman lambat, ternyata bola lebih cepat daripada larinya Jajang Suryaman, pemain asal Tasikmalaya yang sangat semangat. Luar biasa. Bani nasib oper. Di sana ada Hasdar Ambal. Oper lagi. Dioper lagi ke sana. Gocek. Ternyata dihalau oleh banyak orang. Akhirnya ternyata terus. Out ball. Iya, sementara skor 2 sama. Dioper ke Arifudin dioper kembali ke temannya. Maksudnya langsung gua dihadang oleh Zainuddin Namudat. Gol! Mantap. Skor 3-2. Oke. Okay. Ahmad Sodri over. Jajang Suryaman dioper ke Ali Linggi, pemain baru dari Sorong Selatan, mewakili Papua Barat Daya. Iya, ada Ali Linggi oper, maksudnya temannya, tapi ternyata tidak ada yang mengambil bola dan bola meluncur sangat deras dan cepat ke luar lapangan. Iya. Di sana ada Kamarudin, kasih oper ke salah oper, ternyata bikin bahaya. Ternyata enggak ada temannya. Anggun dioper, maksudnya Raju oper ke Raju, maju. Oke, maksudnya Raju, ada di sana Arifudin, ada bola terlalu cepat untuk melangkah sehingga terjadilah keluar. Ya, sementara informasi terkini itu, kita lanjut di hari berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.